bersama-sama saya lagi, Ija Arsyad, hanya dalam Aroma Pagi. Seperti yang anda semua dapat lihat di belakang saya, menara berkembar Petronas atau lebih dikenali sebagai KLCC, iaitu menara kedua tertinggi di dunia. Cerita pasal KLCC, anda semua pasti dah tahu kan Ija berada di mana? Dah tentulah Kuala Lumpur. Jadi seperti biasa, di setiap episod Ija akan bawakan kepada anda semua, kita akan bersenam, kita akan bersarapan dan akhir sekali Ija akan bawakan tukang masak untuk menunjukkan cara menyediakan menu sarapan pagi yang istimewa khas untuk anda semua. Jadi sebelum kita bersarapan, kita akan bersenam dulu. Anda semua pasti nak tahu kan kita bersenam dengan siapa? Kalau nak tahu, tunggulah. Seperti biasa, sebelum kita bersarapan pagi, Ija akan bawa anda semua untuk bersenam ringan. Dan kali ini kita akan bersama-sama dengan Encik Samsudin, iaitu pakar senaman kita. Apa khabar Encik Samsudin? Baik, alhamdulillah. Baik. Ini anak? Anak. Oh, cantik anak dia. Encik Samsudin, boleh cerita sikit latar belakang Encik Samsudin? Ya, saya telah berkumpul dalam sukan ni, tapi taklah popular dengan olahraga lain. Tapi saya berkumpul dalam sukan sejak sekolah lagi, daripada tingkatan 3 sehingga sekarang lah. Sekarang ni tidak melibatkan sukan, tapi masih lagi aktif tentang kesihatan. Untuk melakukan rekreasi selama pagi. Kalau kita tengok pun memang nampak sihat. Jadi senaman apa yang Encik Samsudin nak tunjukkan kepada kami? Hari ini saya akan tunjukkan senaman permulaan untuk membuatkan senaman pagi. Jadi bolehlah kita mula sekarang. Okey, boleh. Mula-mula Encik Samsudin, apa yang perlu kita buat? Mula-mula kita lari setempat. Selepas kita lari setempat, kita ambil nafas. Nafasan besar. Jadi waktu pagi yang ceria ni, oksigen masih banyak lagi bawah ni. Betul. Jadi kita tangan di pinggang, tarik nafas, oksigen masuk dalam badan, lepas. Banyak oksigen masuk dalam badan kita, lepas. So, kalau kita rasa penat, tengah buat senaman, jangan continue. Kita ambil nafas. Nafas melalui hidung. Tarik nafas, banyak oksigen sekarang. Lepas keluar ke mulut. Nafas akan keluar. Itu bagi memberi oksigen dalam badan kita. Kita tak apa penas. So tadi dua pinggang. Sekarang kita pergi ke kaki ya. Okey. Sama-sama. Tangan depan. Okey. Ini sama ni koordinasi. Memang susah buat, tapi dah buat kita senang. Okey. Kita tengok saya buat dulu. Kita tunduk. Cangkung. Tunduk balik. Tangan di pinggang. Mencangkung. Tunduk tangan di pinggang. Ini untuk kaki yang pinggang. Tangan sini. Okey, pula. Tunduk. Cangkung. Tunduk. Tangan di pinggang. Okey. Okay. Mula. Satu, dua, tiga, satu. Satu, dua, tiga, dua, satu, dua, tiga, empat. Well done. Anda semua penonton di rumah kena cuba senaman ni. Bukan saja baik untuk kesihatan, tapi dia juga seronok. Terima kasih. Okey, terima kasih. Kita pusing kiri kanan. Okay. Buka sikit kaki. Pegang tangan kiri pada kaki. Buka lutut kiri. Tekan ni. Satu, dua, tiga, satu. Tukar. Satu, dua, tiga, dua. Satu, dua, tiga, tiga. Satu, dua, tiga, empat. Dari sini perlahan turun ke bawah. Tahan. Jangan paksa. Tahan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Naik perlahan sebelah sini. Dan yes, eh. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okey, naik balik. Okey. Okey? Okey. Lepas tu, kita pegang itu. Okey. Tekan untuk satu, dua, tiga, satu. Okey. Semula. Satu, dua, tiga, satu. Satu, dua, tiga, dua. Satu, dua, tiga, berhenti. Okey. Ha,
Okey. So, jadi Ija pun dah rasa dah berpeluh-peluh dah ni, kan? Memang bagus betul senaman pagi ni. Terima kasih Finas. Terima kasih Cik Samsudin kerana sudi tunjukkan cara senaman yang betul. Okay. Jadi selepas ni saya nak pergi cari sarapan pagi atau menu sarapan pagi yang istimewa di Kuala Lumpur ni. Yes. Nanti kita jumpa lagi. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Penat-penat bersenam dah berpeluh-peluh dah. Perut pun dah lapar. Anda semua pasti lapar juga, kan? Jadi kalau anda semua dah lapar, jom kita tengok apa menu sarapan pagi yang istimewa di kawasan ini. Berada di gerai Daya Rasa Delima. Dengan nama dia pun dah Daya Rasa. Jadi sekarang ni Ija nak rasa pula masakan yang ada dekat sini. Jadi dengan cerita orang kata nasi lemak kat sini memang sedap. Sekarang ni Ija cuba Nasi lemak ni kalau makan dia kena campur semua barulah boleh rasa. Tau. Memang sedap sambal dia. Sambal dia sedap. Rasa macam dekat kampung-kampung kan. Macam nenek-nenek kita masak memang sedap. Kalau anda semua nak rasa keenakan nasi lemak di sini, datanglah ke gerai Daya Rasa Delima di Ampang, Kuala Lumpur. Dari rancangan Aroma Pagi. Boleh saya tanya sikit, apa menu sarapan pagi yang akak paling suka kalau pagi akak makan apa? Nasi lemak. Nasi lemak. Kenapa akak suka makan nasi lemak? Sebab dia nasi lemak sedap. Sebab dia sedap lah. Satu lagi boleh kenyang, kan? Yes, betul. Kita suka makan nasi lemak. Kita suka makan nasi lemak. Kenapa kau suka makan nasi lemak? Sebab dia tahan sampai tengah hari lah. Kalau makan yang ringan-ringan tu macam dia tak tahan tengah hari, kan? Sebelum sampai tengah hari dah lapar. Jadi jimat pun, ya? Agak pula? Roti canai dengan teh tarik lah. Tapi hari ni ubah menu makan nasi lemak. Semua untuk bersarapan di gerai Daya Rasa Delima Ampang. Kita dah cuba nasi lemak kat sana dan kita dah tahu apa keistimewaan nasi lemak kat sana. Dan sekarang ni Ija akan bawa anda semua ke sebuah lagi gerai nasi lemak yang cukup terkenal di Kampung Baru, iaitu AR Nasi Lemak. Jom kita tengok apa pula keistimewaan nasi lemak kat sini. Kat nasi lemak satu tak? Rasa dulu nasi lemak ni. Semua orang cakap sedap, kan? Hari ni saya nak rasa. Tak baru sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sedap. Tak sia-sia saya datang sini. Memang sedap. Kalau anda semua nak tahu apa yang sedapnya, datanglah ke RA Nasi Lemak. Keistimewaan nasi lemak dekat sini. Tak boleh dapat dekat tempat lain. Itu yang saya boleh cakap. Kalau tidak, saya datang sini makan nasi lemak. Nasi lemak dekat sini. Memang yang paling bagus. Memang sedap. Sambal dia dengan apa itu? Lauk-lauk dia. Lauk-lauk dia. Memang sedap. Jadi memang tak boleh dapat tempat lain. Betul. Betul. Adik memang selalu makan dekat sini ke? Tak ada lah sangat, tapi minat lah. Kita suka makan kat sini lah. Yeah. Sarapan kat sini sebab kerja pun dekat-dekat sini. Ya. Kat sini apa lah keistimewaan? Selain sudah apa lagi keistimewaan nasi lemak kat sini? Ayam dia yang berempah ni. Memang best lah. Memang sedap lah. Best lah. Harga dia pun kira berpatutan lah. Jimat sikit.
Ha, sekarang saya berada di Medan Selera Taman Melawati. Kat sini banyak sangat menu-menu sarapan pagi yang sedap-sedap. Ah, anda semua pasti nak tahu kan apa yang sedap tu? Kalau nak tahu, jom. Nasi ayam. Assalamualaikum, Cik. Apa khabar? Khabar baik. Saya Hijau. Makcik, boleh tak kalau saya nak tanya sikit? Biasanya apa menu sarapan pagi yang paling digemari di Kuala Lumpur ni? Biasanya nasi lemak. Nasi lemak? Macam makcik sendiri pun memang meniaga nasi lemak, kan? Meniaga nasi lemak. Berapa lama dah makcik meniaga? Oh, lama dah. Dalam 20 tahun dah. 20 tahun? Maknanya dah ada pelanggan sendirilah. Jadi mula meniaga biasanya makcik pukul berapa? Pukul 7 pagi. 7 pagi sampai? Sampai 11.30. 11.30. Jadi waktu bila yang paling ramai sekali pelanggan? Dalam pukul 8 pagi. 8 pagi. Sebelum macam sebelum orang pergi kerja, kan? Ya. Yeah. Saya nak tanya sikit. Macam makcik dah meniaga lama, kan? Pelanggan pun ramai. Apa keistimewaan nasi lemak makcik ni? Keistimewaan dia terletak pada sambal lah. Selain pada sambal tu kan, lauk-lauk lah. Oh, biasanya memang banyak lauk lah. Biasanya memang banyak lauk lah. Sambal sotong ni kegemaran saya ni. Sambal sotong, sambal ayam. Rendang. Bukan, ini masak kerutuk. Kerutuk. Saya tak pernah kerutuk dengar. Ayam. Dia macam rendang ah. Dia macam rendang ah. Kerutuk. Tempat lain tak ada, sini je. Ini kerang. Kerang. Daging goreng. Daging goreng. Patutlah ramai pelanggan. Ada rendang kerutuk. Tempat lain tak ada. Makcik punya tempat yang ada. Sekarang kita ke segmen yang seterusnya. Seperti biasa, Ija akan bawakan kepada anda semua seorang tukang masak jemputan yang akan menunjukkan kepada kita cara menyediakan menu sarapan pagi yang istimewa khas untuk anda semua. Dan bersama-sama saya sekarang ialah Chef Fahmi. Salah seorang tukang masak di Rosalie Cafe. Rosalie Cafe. Chef Fahmi ni sebenarnya pemalu. Tengok tu. Okey, Chef Fahmi dah berapa lama jadi tukang masak di Rosalie Cafe ni? Semenjak lagi Rosalie Cafe ni buka lah. 7 bulan, 6 bulan yang lalu lah. Dah lama juga lah. Lama juga lah. Okey, Chef. Jadi menu sarapan pagi apa yang Chef nak tunjukkan ni? Hari ini saya nak tunjukkan satu menu nasi lemak yang sedia ada setiap pagi lah. Iaitu nasi lemak dari resepi dari kampung. Nasi lemak resepi dari kampung. Original punya ni. Tulen. Tulen. Okey, mari kita mulakan. Ini bahan-bahan ya. Seperti mana kita nak buat nasi lah, mesti ada beras. Betul. Santan, bawang, halia, garam dan air lah. Chef, bawang ni memang tak perlu dihiris ya? Tak perlu dihiris. Sebab bawang ni just kita nak bagi dia wangi je. Sebagai tambah perasa. Okey, air dia pula berapa banyak yang kita gunakan? Air ikut juga sekatan nasi berapa banyak kita gunakan. Banyak situlah kita gunakan air dia. Jadi kalau kita gunakan beras itu 750 gram, air juga kita akan 750 ml. Okey. Daun pandan ni sebagai pewangi dia lah. Pewangi. Kalau tak nak pakai daun pandan pun kita boleh pakai bahan-bahan lain lah. Walaupun orang banyak tukar pattern-pattern lain lah kan, buat nasi lemak kan. Pakai halia dan berbagai-bagai juga. Okey. Jadi kita mulakanlah. Kita mulakanlah. Mula masukkan beras. Okey, kita masukkan beras. Kemudian masukkan santan. Santan. Santan ni santan pekat lah. Santan pekat yang diperah. Yang diperah. Bukan dari kotak. Bukan dari kotak. Yang diperah punya. Kemudian
Kemudian masukkan bawang. Bawang ni tak perlu hiris-hiris? Tak payah. Sebab ini bawang ni untuk pewangi dan penyedap dia lah. Oh, okey. Masuk bawang. Bawang tu tak perlu dihiris-hiris. Kemudian masukkan halia. Wah, banyak halia. Buang angin. Lalu masuk garam. Garam cukup rasa lah. Okey. Kemudian masukkan air. Air. Setelah tahu air, daun pandan. Daun pandan ni untuk apa? Daun pandan ni sebagai pewangi dia. Pewangi. Kadang-kadang kan kalau kita pergi kedai-kedai kan, ada yang rasa bau dia daun pandan, tapi ada juga yang serai kan. Ya, serai pun. Sekarang ni dia orang dah pelbagai kan? Pelbagai kan. Tapi yang memang kalau tulen, yang Ijah tahulah kalau Ijah cara nenek-nenek Ijah aja masak dulu kan. Memang letak daun pandan sebab memang wangi kan. Memang wangi ya. Makan pun menyeru kanlah. Betul. Cuma sekarang ni kita dah moden, kita guna dapur. Dapur. Kalau dulu berair-air kecil mata. Okey, seterusnya. Seterusnya kita letakkan daun pisang di atas periuk ni supaya wangi dia terperap di dalam periuk sahaja. Ini petua yang dia tak pernah tahu sebenarnya. Letak daun pisang supaya bau dia, rasa dia semua sebati. Kemudian tutuplah. Jadi inilah dia petua nasi lemak. Okey, sekarang kita nak tunjukkan pula cara buat sambal nasi lemak. Tadi kita dah tunjukkan cara buat nasi, jadi sekarang kita buat sambal pula. Tak lengkap kan kalau tak ada sambal. Ya. Okey chef, apa bahan-bahan ni pula? Bahan-bahannya ialah bawang yang telah dipotong. Selibur yang telah dikisar. Santan, ikan bilis, gula Melaka, minyak, chicken stock, garam dengan gula. Panaskan minyak. Panaskan minyak dulu. Dan tolakkan selibur. Selibur. Hingga dia masaklah. Hingga dia masaklah. Kemudian masukkan santan. Santan. Memang lain betul resepi sambal nasi lemak di Rozali Cafe. Okay, sambal pun dah mendidih. Jadi lepas ni kita buat apa pula? Ya, kita akan masukkan bawang. Bawang. Penyedap dia, dia rasa manis kan? Seterusnya? Kita akan taruh garam. Garam. Secukup rasa lah. Gula sedikit. Dan chicken stock. Letakkan ikan bilis. Ikan bilis. Memang betul-betul kampung punya. Sampai dia betul-betul masak lah kan? Okay, terima kasih chef kerana sudi menunjukkan cara menyediakan nasi lemak yang istimewa di Rozali Cafe ni. Sama-sama. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada anda semua, terima kasih juga kerana setia bersama Ijah hingga ke akhir rancangan. Dan jangan lupa, kalau anda semua nak tahu apa pula menu sarapan pagi kita di episod yang seterusnya, teruskan bersama Ijah di episod yang akan datang hanya dalam Aroma Pagi.